Halo teman-teman semuanya, kali ini kita mau persiapan pengiriman dan juga bongkar JX152. Nah, ini sama tim sudah disiapkan. Router ini apa? Vol. Ini kita mau kirim ke Ngawi teman-teman ya. Ini ke Ngawi, persiapan kirim ke Ngawi. Ini pesanan dari siapa ya, lupa. Kita buka kitabnya dulu. Ini kita persiapan mau kita kirim ke Ngawi. Ini belum dibuka ya, ini masih semua packing seperti ini dan baru mau kita buka hari ini juga. Persiapan kirim JX152. Pesanan dari ini, pesanan dari Dusun Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasriman, Kabupaten Ngawi, Kasriman ya, arah Bojonegoro. Seperti itu, ini kita ngarah ke sana akhirnya ini. Hari ini nanti langsung kita kirim ke sana. Ini pesanan dari Bapak Patono atau Jamu ya. Bapak Patono, Pak Patono atau Jamu. Itu mungkin jualan jamu seperti itu. Oke, kita sama tim sedang persiapan unboxing. Yang 152 guys. Memang ya kalau 152 harus 2 orang ya minimal kalau unboxing. Seperti ini caranya. Kita buka dulu untuk dusnya, terus bawah, terus habis itu kita naikkan seperti ini, terus nanti ditarik ke atas. Nah seperti itu teman-teman. Nyangkut. Tenang guys, tenang guys, nggak usah buru-buru guys. Oke, untuk dusnya dibawa ke belakang aja di, biar nggak ganggu di. Nah belakang terus di, belakang. Oke, ke sana nggak apa-apa. Di Madiun hari ini panas banget. Dari Senin tanggal 23 Mei ya. Ini di Madiun panas banget udaranya, tapi kita tidak masalah karena kita sudah terbiasa dengan udara-udara panas dan hujan. Biasanya kalau kita cek sound, kita biasanya tempatnya panas, kalau lagi itu hujan, wis mantap. Oke, ya, ini sudah terbuka yang speaker aktifnya dari JX152 guys. Nah, ini teman-teman keren, josh. Buat teman-teman yang mau order JX152 kita masih ready banyak. Mau butuh berapa kita ready banyak, cuma beberapa sudah pesanan. Buat teman-teman kalau mau order saya harapkan langsung aja WA. Jadi nanti setelah WA terus nanti pesan otomatis akan kita proses dan akan segera kita simpankan, kita siapkan JX152-nya. Kalau nggak di gitu biasanya nggak bagian JX152 ini guys. Karena memang dia tidak sebanyak di tempat lain ya, stoknya juga. Ini ada Mas Agus. Nah, di ujung sini sama ini Mas Dodi sedang unboxing. Jadi dibobol kayak gitu ya bawah ya. Ya di bobol dulu bawahnya. Terus setelah itu dibuka. Nah. Terus ditarik sedikit ke bawah. Tarik sedikit ke bawah, habis itu baru dinaikkan. Jadi 152, itu gede nih. Makanya kalau ada ongkir mahal itu wajar ya. Gedenya segini ya, ibaratnya kita menggunakan ataupun kita membeli 2 kulkas. Gedenya segitulah, gak lebih. Oke teman-teman, ini sudah kita unboxing. Nah, ini sudah kita naikkan juga. Oke, ini para teman-teman yang ada di sini sudah melakukan unboxing pembukaan JX152. Oke. Mantap. Teleng. Nah, ini sudah terbuka juga yang pasif. Kabel-kabelnya ya dipasang. Habis itu nanti langsung tak cek sound nih. Karena hari ini juga teman-teman ya, ini nanti harus langsung berangkat ini, Dik. Ke Ngawi. Ngawi daerah Tawun. Nah, apa itu? Tawun. Itu lewati anu, lewati Kajang. Ngerti, weh? Iya. Hah? Bagirun. Yo, lewat Bagirun. Nah, ini Bagirun Rewono, terus lo Kasriman ya? Iya, Kasriman. Berarti arahnya lewat sana. Nanti lewat Karangjati, Karangjati Ngawi baru ke Kasriman. Hari ini juga ya. Ini nanti yang nganter langsung tim dari sini. Nanti diantar ini sama Mas Dodi. Jadi nanti kita nganternya langsung teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman
yang ada di Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan juga Madiun itu bisa membeli secara langsung, jadi nanti langsung dikirim oleh tim. Jadi tanpa harus teman-teman kesulitan ngambil sendiri, untuk biaya ongkir nanti sesuai dengan alamat. Karena memang segede ini, kalau teman-teman membawa pun kalau pakai motor tentunya tidak bisa. Jadi teman-teman harus menggunakan mobil. Paling ini saya yang enak ya bawa pickup. Nah, bawa pickup itu enak ini, bawa DX152. Kalau pakai mobil pribadi rata-rata ya kursinya harus dilepas. Kalau kayak gitu ya nyesek-nyesek nih, jadi kasihan. Nah, mendingan bawa pickup aja lebih enak. Oke. Ini kita dan tim sedang melakukan instalasi kabel pemasangan antara speaker pasif dan juga speaker aktif. Yang paling penting, kalau pas pemasangan nanti tidak boleh konslet, jadi harus disambung dengan rapi dan main plusnya tidak boleh kebalik. Itu wajiban kita ya. Jadi itu trik juga buat teman-teman kalau punya speaker model aktif pasif seperti ini, jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Oke ya, ini tampak dari depan DX152. Wow, jos speakernya 15 inci kali 4. Wah, jos mantap. Oke, ini juga yang aktif 15 inci dengan ada mid range 6 in, tweeternya 6 in, mid range 6 in, tweeter 6 in. Ini adalah bisa dikategorikan speaker aktif paling horek. Ini di kelas speaker aktif ya, kita bukan bicara masalah speaker pasif. Oke ya. Oke, ini kameranya di, bukan di. Nah, ini gantian saya yang akan cek sound sekarang teman-teman. Oke ya. Ini saya ada lagu baru, ini lagunya belum terlalu terkenal, tapi ini nanti mau tak coba buat cek sound ya. Ya, nadanya lumayan enak, agak lucu-lucu dikit gitu. Oke, sekarang kita koneksikan dulu bluetoothnya dari HP saya ke DX152. Anu Gus, plastik-plastik sama styrofoam disiapkan ya. Setelah ini langsung packing siap. Oh, okay. Duce itu di, tapi yuk, jangan yuk, soalnya itu harus dianu yuk, dimasuknya dari atas nanti. Iya. Kelengkapan ya, dicek ya. Oke, saya koneksikan dulu teman-teman ya. Ini di DX152. Kita koneksikan dulu ke bluetooth saya. Oke, nampaknya ini masih terkoneksi. Teneng. Nah, langsung aja sudah terkoneksi. Gus, anu bantuin ini Gus, biar nggak panas. Pakai anu. Oke, tentunya langsung aja saya putarkan lagu yang agak ngeri sedikit, tapi tidak apa-apa. Cuma olesin mukanya, ada api lehernya tidak. Cuma olesin mukanya, ada api tangannya tidak. Cuma olesin mukanya, ada api kakinya tidak. Jadinya belang seperti kuda zebra. Yeah, he's dumb.
Oke ya teman-teman ya, itu lagunya asik tapi cuma sedikit ya. Tak pikir suwi. Ternyata cuma sebentar. Oke ya teman-teman, ini langsung aja segera kita berangkatkan hari ini juga, pagi ini juga. Pesanan dari Bapak Pak Tono yang atau jamu itu mungkin bakul jamu ya. Ini bingung enggak masuk Pak Tono namanya jam. Oke ya Bapak Pak Tono aja gitu yang ada di Dusun Tawon, Desa Tawon, Kecamatan Kasriman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Halo buat teman-teman yang ada di Ngawi, Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya yang di Kasriman. Kalau dari sana sebenarnya ke sini langsung dekat ya. Jadi kalau ke Madiun kemungkinan sekitar 1 jam itu sudah sampai. Itu kalau mau ngambil sendiri silahkan, mau cek sound boleh, mau ngambil sendiri boleh. Tapi kalau teman-teman yang ada di Ngawi nanti mau dikirim, cukup WA ke kita, nanti kita cek saja nanti untuk ongkir ke lokasi berapa. Setelah teman-teman nanti menyetujui, barulah kita kirimkan ke lokasi. Untuk pembayarannya, khususnya untuk pembelian di sekitaran Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan sekitarnya yang diantar langsung, bisa melakukan transaksi pembayaran di rumah. Tapi kalau untuk pengiriman, khususnya luar kota, harus pembayaran dulu. Jadi, kalau untuk pengiriman yang dari tim toko langsung, sekali lagi, bisa melakukan pembayaran di rumah dengan catatan sudah menyetujui dengan persetujuan antara ongkir dan juga harga barang. Oke, terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa lagi.